Berikut adalah Warta Sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini. Dibangun di atas dasarnya, bersatu dalam panggilannya, seturut teladan Kristus. Berdiri teguh dalam Tuhan, tak akan pernah goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab tak ada yang sia-sia. Ikutilah teladan. Selamat bergabung kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi gembala sidang atau komisi terkait. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, harap menghubungi sekretariat gereja. Mari doakan dan hadiri agenda pelayanan gereja sepanjang minggu ini. Dasarnya bersatu dalam panggilannya, seturut teladan Kristus. Mari dukung usaha dana panitia rumah bersama untuk memperluas tempat ibadah kita. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan pinjaman dana talangan maupun donasi untuk pembelian ruko nomor 40. Jadilah pengikut Kristus, sedia sekata. Persembahan minggu ini ditujukan untuk PI dan misi. Terima kasih telah mengikuti Warta Sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan Yesus memberkati.